Ya siap bilang saya. Saya. Nanti untuk minggu depannya mungkin dibenerin cara bacanya kayak gimana ya. Sekarang gerakan-gerakannya. Jadi jangan asal gitu ya. Ada tata caranya. Pertama, sholat itu kan niat dulu. Misalkan niat sholat subuh. Sholli fardhal subhi rakaataini mustaqbilatil qiblati ta'ala. Pas bilang Allahu Akbar ya. Pas bilang Allahu Akbar, ingat di dalam hati juga diucapkan niat ya. Itu hukumnya wajib ya. Kalau misalkan cuman usolli fardhu subhi atau usolli fardhu duhri tapi pas Allahu Akbar enggak ada niat di dalam hati, percuma sholatnya enggak apa? Enggak sah ya. Jadi dalam hati misalkan saat subuh Allah, dalam hati aja enggak usah diucapin. Saya niat saat subuh dah. Ya. Allah, niat saat subuh dalam hati. Ya, jadi pas mengucapin Allahu Akbar itu dalam hati itu udah diucapkan ya. Jadi diniatkan udah usolli fardhu subhi pas Allahu Akbar, niat lagi dalam hati. Oke? Insyaallah. Terus pas Allahu Akbar baca doa iftitah. Terus Al-Fatihah. Terus baca surat itu apa? Ruku. Nah ya, bukan rukun. Nah, gerakan ruku itu ya, kalau bisa di telapak tangan Allahu Akbar seakan-akan memegang lutut. Nah, lutut ya, kayak digenggam gitu ya. Jangan gini. Ya. Jangan gini. Encok. Tapi gini, pas di lutut seakan-akan menggenggam ya. Seakan-akan. Oke. Ya, kan kita ya. Habis itu apa? Sami Allah. Terus setelah itu sujud. Nah, sujud kalau bisa ya untuk laki-laki ya. Kalau bisa. Harus bisa. Allahu Akbar. Nah, si kaki ini lihat kakinya. Lihat. Dapatkan, luruskan kayak gini ya. Jangan begini. Nanti takutnya kalau digenggamkan gitu kelihatan si lututnya ya. Yang akan membatalkan sholat. Kalau cewek kan pakai mukena. Kalau cowok rapatkan. Oke. Terus habis sujud apa? Duduk di antara dua sujud. Habis duduk di atas sujud apa lagi? Sujud lagi. Nah, pas mau bangkit dari sujud mau ke rakaat kedua, itu ada duduk istirahat ya. Enggak jangan pas habis sujud langsung berdiri, tapi istirahat dulu. Habis sujud diam dulu ya, sedetik atau dua detik langsung berdiri. Allahu Akbar ya. Jadi jangan langsung sujud, langsung berdiri. Oke? Mengerti? Sok sekarang praktek hadap sana. Hadap sana. Di sana. Hadap sana. Iya. Kan sekarang kiblatnya ada sebelah sana. Oh. Jadi dibiasakan menghadap kiblat. Gimana?